the tribes. Episode ini kita bakal kulineran sekitar kawasan Melawai, Blok M. Jadi banyak banget resto Jepang yang lo harus coba. Kayak ini salah satunya gue lagi di Kashiwa, destinasi pertama gue. Karena nanti akan lebih berat sih menunya karena mau yang satu-satu jadi di Kashiwa. Gue perkenalkan dulu ya. Ada Kak Arum di sisi kanan kiri gue. Ada Kak Vita di sisi kanan gue. Dan ini dia personil selanjutnya yang telah hadir. Silakan memperkenalkan diri. Halo, ada Kak Wayan. Email. Ini ada email. Oke guys, terus nontonin kita makan makanan Jepang. Yuniku, karage, itofu, negima, belum dimakan. Terus, apalagi ya, takoyaki, ya itu. Paling enak sih, Yuniku nih the best, kita pesen dua. Terus ini juga itofunya enak banget karena ada ikan. Dan supnya sendiri tuh sangat berkaldu, pedas, spicy, jadi satu. Dan kalau lo tambahin sama kuah ini, buat lo yang gak terlalu yang pedas tuh jadi tambah enak banget. Kecapnya sangat manis, tapi ada kaldu-kaldu Jepangnya, jadi menyatu banget. Terus tadi ada sayurnya. Terus negima belum cobain sih. Tapi yang paling bebas, takoyakinya juga tadi enak banget. Moist banget pas, enak banget. Kita ada pesan 3 menu yang kalau gue baca di sini dari orang-orang sangat recommended. Ada galbi, ada gitandon, ika cumi. Pokoknya cumi karena kita di sini sama teman-teman. Lagi-lagi di sini makanannya agak berat sih. Jadi kita langsung makan dulu. Sekarang gue bakal mewawancari satu persatu, mulai dari Ibu Vita. Ya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai jajanan di Little Tokyo? Kalau gue suka
Yuniko yang di restoran kedua. Terus yang Kashiwa maksudnya. Iya, ya, terus kalau maksud gue kalau yang buat affordable atau yang worth it ya ramen yang sekarang kita baru makan terakhir ini. Menu favoritnya itu lupa tuh namanya. Yang enoki maki Yuniko. Yuniko enoki maki bla bla bla. Menu favorit gue tuh ada dua di Kashiwa, ada torikarage sama Gyuniko enoki maki kayak yang tadi mereka bilang. Kalau menurut gue paling enak dari tiga itu Kashiwa. Kenapa? Soalnya tempatnya tempatnya Jepang banget, terus murah harganya. Jadi bisa milih macam-macam dan bisa sharing tukeran lah sama orang-orang.